Halo guys, balik lagi di Kusasi, gosip sana sini yang akan membahas berita dan gosip terhangat sekitar dunia selebritis Indonesia dan internasional. Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Empat fakta suami Mamalita MasterChef meninggal, firasat sampai ucapan duka Chef Arnold. Mamalita MasterChef Indonesia berduka setelah sang suami Ananda Rizky Partama meninggal dunia. Mengetahui kabar duka dari finalis MasterChef Indonesia Season 5, Yulita Intansari atau akrab disapa Mamalita itu, Chef Arnold juga ucap duka. Sebelum sang suami yang merupakan ketua HI PMI Banjar itu meninggal, Mamalita mengunggah postingan soal kehidupan. Entah menyinggung siapa, Mamalita seolah memberikan nasihat soal kehidupan. Dalam foto yang diunggahnya, Mamalita tampak seorang diri di sebuah tempat dengan tatapan matanya yang kosong. Mamalita seolah menutup begitu jauh hal yang ada di depannya. Sedangkan dalam caption, Mamalita menuliskan sindiran soal hidup dan bertingkah yang sewajarnya saja, tanpa ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Hidup dan bertingkah laku sewajarnya saja, tulis Mamalita sekitar 5 hari yang lalu. Ananda Rizky Pratama, suami Yulita Intansari alias Mamalita MasterChef Indonesia Season 5, meninggal dunia pada Jumat 27 November 2020. Almarhum juga dikenal sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Banjar Kalimantan Selatan. Lita mengungkapkan isi hatinya lewat unggahan di Instagramnya beberapa jam lalu. Dalam tulisannya, Lita berterima kasih kepada sang suami yang sudah mau berjuang untuk hidup bersamanya. Lewat foto berdua yang diunggah, Lita menyebutkan perjuangan sang suami yang terus berusaha membuat dirinya bahagia meski di sisa nafasnya. Terima kasih sayang sudah mau berjuang sampai akhir ini. Terima kasih di ujung perjuangan pun ayang masih berusaha buat Lita bahagia dengan kekuatan sayang, tulis Lita. Unggahan tersebut pun langsung dipenuhi oleh doa dari sahabat, rekan artis, bahkan warganet. Inilah berderetan fakta meninggalnya Ananda Rizky Pratama, suami Lita MasterChef selengkapnya. Yang pertama, penyebab meninggal. Ananda Rizky Pratama diinformasikan sakit selama satu minggu ini. Hal ini juga dibenarkan oleh HIPMI Perguruan Tinggi PT Banjar Murabi. Informasi yang didapatnya, almarhum meninggal karena sakit paru-paru. Tinggalkan istri dan tiga anak. Almarhum Ananda Rizky Pratama meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Anak bungsunya yang berjenis kelamin perempuan diketahui lahir pada 26 Januari 2020 lalu. Banjir bela sungkawa. Akun Instagram resmi MasterChef Indonesia tampak mengunggah potret Lita bersama sang suami. Dalam captionnya, MasterChef Indonesia ikut berduka dan mendoakan suami Lita. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkannya di surga, tulis MasterChef Indonesia. Chef Arnold Purnomo tulis ungkapan duka cita. Arnold Purnomo tulis ucapan bela sungkawa untuk Yulita. Juri MasterChef Indonesia Arnold Purnomo juga terlihat mengunggah ungkapan duka cita. Hal itu tampak dalam postingannya di Instagram story. Ia merepost unggahan dari akun @dea_ricardo yang memperlihatkan potret suami Lita.